F-15E Strike Eagle buatan S-1M CHI Pronunciation Donald Douglas adalah pesawat tempur multiperan segala cuaca Amerika. F-15E dirancang pada 1980-an untuk jarak jauh, larangan kecepatan tinggi tanpa berdasar pada pengawalan atau pesawat perang elektronik. Pesawat tempur F-15E milik United States Air Force secara umum dapat dibedakan dari varian Eagle AS lainnya dengan kamuflase pesawat yang lebih gelap. Tangki bahan bakar konformal yang dipasang di sepanjang jalur masuk mesin dengan konfigurasi kokpit kursi tandem. Pesawat tempur F-15X mampu membawa hingga 29.500 pound atau sekitar 13.380 kg muatan persenjataan, yang lebih besar dibandingkan jet tempur manapun. F-15X dapat menembak dari jarak yang jauh, lebih jauh daripada pesawat tempur lain di gudang persenjataan Angkatan Udara AS, dan memiliki kemampuan unik untuk membawa 12 AMRAAM atau persenjataan besar lainnya. Pesawat tempur F-15X memiliki banyak keunggulan, di antaranya kecepatan pesawat yang luar biasa. F-15X dapat terbang dengan kecepatan Mach 2,5 atau sekitar 3.017 km per jam. F-15X memiliki jangkauan lebih dari 2.000 km. F-15X dilengkapi dengan sistem radar canggih AN/APG-82 Raytheon Technologies, serta dilengkapi dengan sistem perang elektronik yang canggih untuk meningkatkan kemampuan bertahan hidup di medan perang. Memiliki kontrol penerbangan digital fly-by-wire, serta pesawat tempur ini dirancang untuk dapat berkomunikasi dan beroperasi dengan baik dalam jaringan pertempuran yang lebih luas. F-15X dapat dioperasikan dalam berbagai misi, mulai dari superioritas udara, serangan darat, hingga operasi maritim. F-15X adalah varian dari F-15 Advanced Eagle, pengembangan lebih lanjut dari desain F-15E. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada Senin, 21 Agustus 2023 menandatangani pembelian 24 unit jet tempur F-15X dari produsen pesawat Amerika Serikat. Jet-jet tempur baru ini akan memodernisasi armada dirgantara Indonesia yang telah menua. Dengan keberadaan pesawat tempur ini di Indonesia, mudah-mudahan akan mampu menambah kekuatan pertahanan Republik Indonesia.